Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenekku lagi kumat. Katanya pengen lajeng alias minta pulang. Karena nenekku udah pikun ya. Jadi yang ada di pikirannya masa lalu. Waktu udah menunjukkan pukul 20:20. Tapi anakku belum mau tidur. Aku aja bang. Inilah aktivitas setiap harinya. Malam untuk siang, siang untuk malam. Hari dia begini, setiap malam kita. Hari minta ini dicembu, dibawa, dibawa, bawa, bawa. Dia selalu yang dibicarakan merasa masa lampau, 70 tahun yang lalu. Abu, cuma amal, lain cerita. Siuma, tadi cari kun kaya. Dasar bilang sekarang udah malam. Dia mau pulang mana? Tinggal tidur aja. Abu. Bapa, coba ahajum. Yang tadinya di Safa, nenek sudah turun dari Safa, guys. Lihat. Waktu menunjukkan jam 12 kurang seperempat. Nenekku belum mau tidur. Masih sibuk. Abu, Sering buah ikun. Saya tanya sama nenek, nenek enggak mau tidur, katanya dia tidak mau tidur awal, padahal sudah jam 12. Ini guys, nenekku sibuk sedang berhitung tuh. Hebat dia berhitung dari 1 sampai 100. Kertas itu diibaratkan uang. Dia mengingat masa lalunya sehabis dari jualan sayur di pasar. Setiap malam dia menghitung uangnya. Untuk berhitung dia masya Allah tabarakallah masih lancar. Oh,
Kalau sudah kayak gitu, nenekku nggak bisa diganggu.